Shalom teman-teman PRBK. Nah, kita senang banget nih bisa ketemu dengan teman-teman lagi yang lalui ibadah online service di hari ini. Nah, aku mau ngajak teman-teman yang mungkin belum subscribe atau mungkin baru teman-teman yang baru pertama kali hadir, silakan subscribe teman-teman di bawah ini di channel YouTube-nya PRBK GIA Pringgading, dan jangan lupa untuk nyalain notifikasi dan loncengnya biar teman-teman selalu ingat nih kalau bakal ada ibadah online service setiap hari Sabtu jam 5 sore. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, jangan lupa ya teman-teman untuk ngisi link yang ada di description box bawah ini. Dan kami juga mau ngajak nih untuk teman-teman ikut care group kita. Nah, untuk info lebih lanjutnya, boleh banget teman-teman silahkan hubungi CG Leader di bawah ini. Nah, buat teman-teman yang sedang mengalami pergumulan dan berkenan untuk kami bantu doakan, kalian bisa banget isi form prayer request yang sudah ada di kolom deskripsi. Nah, untuk teman-teman yang punya kritik dan saran, kalian juga boleh banget nih ngisi form yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi, karena kritik dan saran kalian sangat berarti buat kami. Hafal ayat hari ini ada di Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita miliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah melindungi kami sehingga hari ini kami bisa beribadah lagi. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau yang memberkati jalannya ibadah ini dari awal hingga akhir, dan kiranya Engkau saja yang menjamah hati dan pikiran kami agar kami bisa fokus mengikuti ibadah ini. Kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom PRBK. Mari sama-sama kita mau sama-sama memuji memuliakan Tuhan kita. So, Dia Allah yang layak kita puji, layak kita muliakan. Haleluya. Come on. Oh, oh, oh. kembali kita dapat berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah PRBK pada sore hari ini dengan tema Roh Kudus atau The Holy Spirit. Nah, sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur oleh karena kami dapat kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu, firman yang kekal, firman yang hidup, firman yang mengubah kami menjadi pribadi yang semakin menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, puji Tuhan, dalam membicarakan mengenai Roh Kudus, maka sebenarnya topik ini begitu luas dan saya mencoba untuk menyampaikannya dalam waktu yang tidak terlalu lama ini. Mari kita membaca terlebih dahulu ayat emas kita di Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-13. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga, Bapa yang baik, dikatakan akan memberikan Roh Kudus kepada saudara, kepada saya yang meminta kepadanya. Nah, patut disayangkan tidak banyak orang yang memahami bahwa ini adalah kebutuhan kita yang terutama, yaitu Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah siapakah Roh Kudus? Nah, Alkitab memberikan satu pengajaran kepada kita bahwa Roh Kudus adalah oknum yang ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di mana itu dijelaskan di Matius pasal yang ke-28. Dalam amanat agung yang Yesus Kristus sampaikan, Dia berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu berarti Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, oknum ketiga dalam Allah Tritunggal kita. Nah, oleh sebab itu bukan berarti bahwa Roh Kudus itu hanya sekali-kali saja kita butuhkan, atau pada bulan-bulan waktu-waktu seperti ini menjelang kenaikan Tuhan Yesus Kristus atau hari raya Pentakosta. Tetapi karena Dia adalah Allah sendiri dan Dia berjanji menyertai kita, itu berarti kebutuhan kita yang terbesar dalam hidup ini adalah ketika Roh Kudus itu ada bersama dengan kita. Nah, kalau Roh Kudus adalah Allah sendiri, lalu sifat-sifatnya bagaimana? Sifat-sifatnya ya sama seperti sifat-sifat daripada Allah, yaitu Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Tahu, dan Kekal. Itu berarti Roh Kudus itu sudah ada dari kekal sampai kekal. Dia adalah Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, jika Allah beserta kita, siapakah lawan kita? Dan Rasul Yohanes berkata bahwa roh yang di dalam kita, yaitu Roh Kudus yang tadi dikatakan maha kuasa, maha hadir, maha tahu, dan kekal, lebih besar daripada roh apapun dalam dunia ini. Jika ada di antara kalian yang masih takut menghadapi masa depan, takut menghadapi sesuatu yang serba tidak pasti, ada Roh Kudus di dalam diri kita, yaitu Allah yang maha kuasa, maha hadir, maha tahu, dan kekal, yang jauh lebih besar. Sehingga apa? Dengan keyakinan ini, kepercayaan ini, maka saudara-saudara generasi muda akan mampu menghadapi masa depan dengan apa? Penuh kepastian di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena rohnya di dalam kita. Nah, Pak, kalau saya sekarang sudah tahu tentang karyanya, tentang sifat-sifatnya, bagaimana dengan karyanya? Nah, karya Roh Kudus dalam kehidupan kita begitu luar biasa. Ya, nah, saya hanya akan membagi dalam 4 bagian saja. Yang pertama, yang disebut dengan karya evangelistis. Apa itu karya evangelistis daripada Roh Kudus? Yaitu karyanya menginsyafkan kita. Orang itu tidak luput, saudara-saudara, ya, mau saudara, mau saya, dari yang namanya berbuat salah, berbuat keliru, berbuat dosa. Nah, tetapi kalau Roh Kudus itu ada di dalam kita, Dia akan menginsyafkan kita. Yohanes 6 ayat 8 berkata, dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus penghibur itu, ia akan menginsyafkan dunia. Menginsyafkan kita akan apa? Dosa, kebenaran, dan penghakiman. Apa artinya? Ketika kita akan berbuat dosa, pasti ada suara kecil lembut di hati saudara. Suara Roh Kudus, don't do it. Jangan lakukan itu. Nah, tetapi kadang-kadang kita keras kepala. Kadang-kadang kita sudah mau kita sendiri. Kita tidak taat. Sehingga apa kemudian kita lakukan? Nah, ketika kita lakukan lalu Roh Kudus sadarkan. Oke, kamu sudah melanggar. Jangan lakukan lagi. Ya, diinsyafkan akan dosa. Lalu kebenaran. Kalau kamu tidak boleh melakukan itu, ini loh yang harus kamu lakukan. Nah, kalau kamu tetap dalam ketidaktaatan, wah, itu berarti saudara kita nanti akan bahas itu artinya mendukakan Roh Kudus. Dia penolong kita, yang menolong kita supaya kalau kita keluar dari jalur firman, menyimpang dari kehendak Allah, maka kita itu dikembalikan, ya. Kembali on the track of God, kembali ke jalur yang benar, jalur daripada Allah sendiri. Dan yang kedua, karya evangelis itu juga apa? Mempertobatkan kita. Dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Setelah tadi kita diinsyafkan, tadinya kita menyimpang, lalu diinsyafkan, dan kita mau diinsyafkan, lalu kita saudara-saudara diingatkan kembali bahwa kita adalah anak-anak Allah, the children of God. Saudara bukan musuh Allah, saudara bukan sekedar sahabat Allah, tapi saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Kita memiliki Bapa yang begitu baik, ya, yang akan apa? Menyertai kita, mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita, memberi hikmat ketika kita studi, memberikan kepada kita yang terbaik. Bagi generasi muda, saudara-saudara yang sedang mencari teman hidup, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik karena roh itu adalah roh Allah sendiri. Kita adalah anak-anaknya, ya. Orang tua mana di dunia ini, saudara-saudara, tadi dikatakan dalam Injil Lukas pasal 11 itu, yang bahkan orang tua yang jahat saja tahu bagaimana memberikan yang baik pada anak-anaknya. Nah, Bapa di surga juga melalui rohnya yang kudus itu saudara akan menuntun kita, ya, akan membuat kita sadar kita adalah anak-anak daripada Allah, Bapa kita di surga. Nah, karya yang kedua adalah pedagogis. Apa karya pedagogis? Roh Kudus penolong kita yang menginspirasikan, mengilhamkan firman Tuhan kepada penulis kitab suci dan memberikan kepada kita sehingga kita mampu mengerti apa yang Tuhan maksudkan dengan firman-Nya. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kata diilhamkan Allah itu berarti dihembusi oleh nafas Allah. Dihembusi nafas Allah itu artinya Roh Kudus sendiri yang saudara-saudara kemudian mengilhami penulis kitab suci dan membuat kita mengerti. Dan fungsi, manfaat daripada firman dikatakan yang bermanfaat, memang bermanfaat firman itu untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Jadi kalau kita membaca firman, tidak bisa firman Tuhan itu dimengerti, dianggap seperti teks-teks biasa kayak kita baca buku-buku yang lain. Itu firman yang hidup. Ketika kita membaca dalam pengilhaman, dalam pengurapan, di dalam sudah-sudah penerangan iluminasi daripada Roh Kudus, kita kemudian dibuat mengerti, dan kita dibuat sudah-sudah hati kita menjadi hati yang taat untuk melakukannya. Nah, tidak cukup itu. Roh Kudus juga mengajar dan mengingatkan kita. Jadi ayat yang kita baca, firman Tuhan yang kita nikmati, itu saudara-saudara masuk ke dalam alam pikiran kita. Dan di dalam diri kita itu, pikiran kita itu ada kemampuan untuk mengingat, ya, untuk mengingat. Nah, Roh Kudus menolong kita di situ. Yohanes 14 ayat 26 dengan jelas, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, kata Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Mengajar dan mengingatkan. Oh, ini penting sekali. Seringkali kita lupa. Saya hamba Tuhan, manusia biasa. Ya seringkali lupa, tapi saya berdoa Roh Kudus ingatkan saya. Saya sedang khawatir ini. Ingatkan saya kebenaran firman-Mu ya, yang membuat saya tidak lagi menjadi khawatir. Lalu Tuhan ingatkan ya. Roh Kudus ingatkan saya. Ingat itu Matius pasal 6 ya. Mulai dari ayat-ayat 30, 31, 32, 33. Ya coba perhatikan, Allah pelihara bunga-bunga di padang. Allah pelihara burung di udara, tidak perlu khawatir. Nah, saya dikuatkan ya. Diingatkan lagi akan firman Tuhan apa? Bahwa rancangan-rancangan Tuhan buat kita bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan penuh harapan. Saudara-saudara, dalam masa pandemi ini jangan takut, jangan khawatir, tetap masa depan kita, masa depan yang penuh dengan harapan. Nah, karya yang ketiga adalah karya organis. Ya, apa artinya karya organis? Karya Roh Kudus yang menumbuhkan buah roh. Buah roh itu tunggal, tapi rasanya itu ada 9. Ya, mulai dari kasih, sukacita, damai sejahtera, Galatia 5 ayat 22 sampai 23, sampai kepada kita dapat mengendalikan diri. Ya, itu karakter-karakter Kristus yang diharapkan menjadi karakter kita. Tapi bagaimana orang bisa punya karakter seperti karakter Kristus dari dirinya sendiri? Tidak mungkin, tidak bisa. Rasul Paulus itu sampai pernah berkata, aku ini manusia celaka, manusia celaka. Aku pinginnya itu yang baik, tapi selalu yang kulakukan itu yang buruk. Maunya itu bangun pagi gitu ya. Maunya itu doa, tapi waduh ini nanti sajalah, nanti saja, terus penundaan. Tidak mungkin manusia dari dalam dirinya sendiri bisa mendapatkan karakter ya seperti Kristus. Nah, tetapi Roh Kudus itu menolong kita, menumbuhkan kita karakter seperti Kristus sebagaimana dalam Galatia tadi. Nah, yang berikutnya adalah karya yang keempat, yaitu karismatis. Apa karya karismatis daripada Roh Kudus? Yaitu memberikan kepada kita karunia supaya pelayanan kita itu efektif. Ya, ada orang melayani, saudara-saudara, tetapi tidak efektif. Pelayanannya itu tidak menjadi berkat. Ya, bagaimana Roh Kudus memberikan karya karismatisnya kepada kita? Pertama, Ia memberikan kepada kita karunia sebagaimana 1 Korintus 12 ayat 11, yaitu sesuai dengan yang dikehendakinya. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang, saudara dan saya, yang remaja, yang pemuda, saya hamba Tuhan, secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saya sebenarnya maunya sih punya karunia A, tapi Tuhan memberikan kepada saya karunia B, ya. Oh ya sudah, mari kita kok maksimalkan potensi itu. Saya maunya karunia B, tapi Tuhan kok berikan saya karunia A. Ya enggak masalah, saya akan gunakan itu sebaik-baiknya. Nah, lalu kemudian oleh Rasul Paulus dijelaskan mengenai karunia ini yang begitu banyak seperti organ-organ pada tubuh kita. Ya, anggota-anggotanya banyak, tapi satu tubuh, saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Saya, lalu Pak Alwi, kemudian teman-teman di PBK, teman-teman di RBK, semua kita bisa berbeda-beda karunianya. Ya, tetapi kalau kita sadar karunia kita itu berbeda-beda, itu bukan untuk bertentangan, bukan, tapi untuk melengkapi. Ya, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Yang kedua, sesuai kemampuan orangnya. Ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta, dikatakan dalam Matius 25 ayat 15, yang seorang diberi 5, ya, yang seorang lagi diberi 2, yang seorang lagi diberi 1. Disebutkan masing-masing menurut kesanggupannya. Kesanggupan siapa? Kesanggupan orang itu. Orang itu bisanya 5, ya diberi 5. Orang itu bisanya 2, diberi 2. Orang itu bisanya 1, diberi 1. Sehingga apa? Tidak boleh ada saling iri hati. Ya, saya diberi 1 saja kok, Pak. Sebagaimana dalam perumpamaan itu, ya sudah Pak, saya pendam saja. Saya tidak punya karunia seperti teman-teman itu, jadi song leader bisa, main musik bisa. Ya, lalu kemudian untuk untuk mendekor bisa, lalu untuk acara-acara apapun dia bisa, multi talent Pak. Saya cuma 1 Pak, ya saya cuma katakanlah saya cuma menulis Pak, talenta saya cuma menulis Pak, ya menulis. Saya senang menulis Pak, gunakan itu untuk menulis, menjadi berkat juga, banyak tulisan jadi berkat Pak. Saya cuma menjadi video editing Pak, saya cuma bisanya itu Pak, saya tidak bisa nyanyi, suara saya fals Pak, saya tidak bisa khotbah, saya grogi Pak di depan orang banyak, tapi di balik layar Pak, saya menjadi seorang video editor, Pak. Oh, bagus, lakukan itu. Nah, sehingga apa saudara-saudara? Dikatakan tadi karunia itu diberikan satu, sesuai kehendak Roh Kudus sendiri. Yang kedua, kemampuan kita. Nah, ketika kita setia yang kecil, satu, diberi satu, kita lakukan. Nah, Tuhan tambahkan jadi dua. Yang dua dikerjakan jadi empat. Empat kerjakan jadi delapan, terus begitu. Ya, jadi jangan hanya karena saudara mendapatkan karunia yang sedikit atau yang kecil lalu Anda sepelekan. Jangan. Ya, jangan. Ya, pengalaman saya melayani sejak umur 17, ya. Apapun pelayanan waktu itu pelayanan saya adalah apa? Diminta, ya, oleh pengurus gereja. Tolong Petrus sapu gereja, saya sapu gereja. Tolong pel gereja, saya pel gereja. Ya, tolong ini belikan makanan ini di warung sana, saya belikan. Ya, saya pergi ke sana, saya ke sini, saya suruh visitasi. Kalau sekarang visitasi waktu belum pandemi itu kan pakai motor, dulu saya pakai sepeda ontel itu. Ya jauh, ya 10 kilo begitu ya rumah Jumaat. Ya saya lakukan visitasi. Ya. Nah, sehingga apa? Ketika kita setia yang kecil, kemudian Tuhan pertambahkan jadi yang besar sesuai kemampuannya, ya. Nah, bagian yang terakhir tadi dalam Injil Lukas dikatakan supaya kita berdoa dan Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada kita yang meminta kepadanya. Ayo kita minta. Sehingga apa relasi kita dengan Tuhan Roh Kudus itu dengan Allah Roh Kudus, perhatikan. Ada beberapa jenis, ada relasi dihinggapi oleh roh. Kalau saudara membaca di perjanjian lama, itu dihinggapi. Ada orang seperti raja, seperti nabi, seperti imam. Roh Allah hinggap pada Raja Saul misalnya. Roh Allah hinggap kepada siapa begitu ya? Orang-orang yang dipakai Tuhan, itu hinggap. Hinggap itu berarti sementara. Dalam perjanjian lama Roh Kudus itu hinggap berarti sementara. Nah, ketika Raja Saul kemudian tidak taat, lalu apa? Ya, kemudian saudara-saudara, ya Roh Kudus dikatakan Roh Allah meninggalkan dia. Sehingga apa? Dalam relasi kita ini tidak cukup hanya Roh Kudus hinggap pada kita. Yang dibutuhkan apa? Di Perjanjian Baru itu ada kata dipenuhi, ada kata diurapi, ada kata dipimpin, ada kata diutus, ada kata ditawan. Jadi itu mengalami peningkatan, naik level. Mulai dari dipenuhi, diurapi, dipimpin, diutus, ditawan. Sehingga Rasul Paulus itu dalam kisah 20 ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Aku adalah tawanan roh. Waduh, ditawan. Ya, kalau kita ditawan saudara oleh musuh. Ya, ditawan saudara-saudara oleh orang yang membenci kita. Ya, ditawan saudara oleh penjajah, ya tidak ada enak-enaknya, tapi ditawan oleh roh. Artinya saudara-saudara kita tidak bisa lepas daripada apa? Daripada Roh Kudus yang menyertai kita, memberkati kita, mengurapi kita. Wah, kalau sudah seperti Rasul Paulus ditawan oleh roh, itu berarti perlindungannya nyata. Oh, ngalami kesulitan? Ada. Ngalami kesesakan? Ya. Ngalami pergumulan? Tentu. Tetapi ada kemenangan di situ. Sampai Rasul Paulus katakan, aku sampai tiba pada garis akhir. Sehingga apa? Relasi kita dengan Roh Kudus itu harus makin meningkat. Dan jangan dukakan Roh Kudus. Itu ada ayat berkata jangan dukakan Roh Kudus. Loh Pak, orang mendukakan Roh Kudus itu bentuknya apa? Ada beberapa bentuk. Ya, jangan mendukakan Roh Kudus karena dia penolong kita, saudara-saudara, ya. Apa Pak artinya mendukakan Roh Kudus? Satu, ketidakpercayaan. Terhadap apa Pak? Terhadap firman. Saudara mulai ragu terhadap apa kata firman Tuhan, apa kata Alkitab. Nah, hati-hati. Kalau terus saudara hidup dalam ketidakpercayaan terhadap firman Allah, maka saudara tidak mengalami yang disebut dengan mujizat, tanda-tanda ajaib. Mengapa? Karena itu dibutuhkan percaya. Di bagian lain, ya, Perjanjian Baru dikisahkan bagaimana Yesus Kristus tidak dapat melakukan mujizat apapun karena orang-orang di kota itu tidak percaya. Ketidakpercayaan adalah satu bahaya mendukakan Roh Kudus, ya. Nah, yang kedua adalah ketidaktaatan. Jadi kalau saudara Roh Kudus berbicara di hati kita, jangan lakukan itu. Saudara ingin melihat sesuatu yang tidak pantas, Roh Kudus bilang jangan lakukan. Saudara tetap melakukannya. Diingatkan lagi lain kesempatan, tetap saudara melakukannya. Saudara menjadi stubborn. Stubborn itu keras kepala, ya, keras tengkuk, sulit untuk dibentuk. Itu seperti orang-orang Israel, saudara, yang terus begitu dipimpin selalu melawan pimpinan daripada Allah sendiri. Dan akhirnya kebinasaan. Nah, yang ketiga adalah ketidakoptimalan. Sudah diberi karunia tapi sudah tidak maksimalkan. Sudah diberi karunia tapi sudah lakukan biasa-biasa saja. Itu mendukakan Roh Kudus. Jadi tiga hal yang bisa mendukakan Roh Kudus. Satu, yaitu ketidakpercayaan. Kedua, itu adalah ketidaktaatan. Dan yang ketiga, ketidakoptimalan. Nah, biar kiranya doa saya, harapan saya, biar kiranya Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Sehingga saudara terus bekerja, saudara belajar. Bukan dengan mengandalkan kuat dan gagah. Perjanjian Lama dalam kitab Zakaria dikatakan ketika ada tantangan yang tinggi. Gunung yang begitu tinggi. Firman Tuhan datang kepada seorang namanya Zerubabel. Bukan dengan kuat, bukan dengan gagah. Tapi oleh Rohku semuanya jadi. Saya beritahu pada saudara rahasia. Saya boleh dapat studi dengan baik. Saya bisa melayani dengan baik. Bukan karena kemampuan saya. Tetapi karena Roh Kudus yang ada di dalam saya. Dan saya terus sampai sekarang belajar taat. Belajar percaya. Dan belajar mengoptimalkan apa yang sudah dikaruniakan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena kami telah mendengar firman-Mu tentang Allah Roh Kudus yang luar biasa, yang menyertai kami, yang ada dalam hidup kami. Biarlah kiranya kami taat, biarlah kiranya kami percaya, dan biarlah kiranya kami memaksimalkan, mengoptimalkan karunia-karunia yang Kau berikan kepada kami, supaya hidup kami dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anakku dalam studi, dalam pekerjaan, dalam masa depannya. Kami percaya Tuhan merancangkan bagi kami masa depan yang penuh dengan harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.